غصن من الذكرى يميل. Lihatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.